ya keren gitu loh, mau mau komentar apa lagi. Seorang judi aja sampai standing applause, apalagi hanya seorang Echa, penikmat penikmat saja gitu, yang nggak ngerti nada, nggak ngerti oh apa namanya teknik vokal, yang penting enak di apa di telinga Echa, ya that's enough. Warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, gimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat, berbahagia, dan jangan lupa untuk selalu bersemangat dan bersyukur. Dan di kesempatan kali ini, Echa kembali menyapa kalian. Echa mau reaction lagi nih guys. Kalau kemarin, Echa sudah reaction Anggi Marito dalam Spekta Show Top 14. Mungkin hari esok atau nanti. Nah sekarang Echa mau reaction Anggi Marito lagi di Spekta Show Top 13 ya. Kalau kemarin 14, sekarang 13, yaitu Someone You Love, Lewis Capaldi. Sekeren apa penampilan dia kali ini? Yuk ikutin terus ya. Check that Anggi. Oh, dia bawain pakai piano ya, guys. Wah, gila. Keren. Kayak ini ya, kayak nggak nonton audisi. Ini kan masih tahap audisi ya, sama aja ya, masih kayak
bukan audisi sih, tapi kayak kompetisi. Nah, ini kan masih tahap kompetisi. Tapi kita kayak ngerasa nonton ini ya, guys. Apa namanya? Nonton konser gitu loh. Jadi bener-bener kayak wow, gila. Makanya dia ini ya, apa namanya? Pendukungnya juga sangat antusias banget untuk menantikan perform dia gitu. Dan ini tadi tuh udah ada beberapa yang minta aku buat reaction ini, karena aku sebenarnya kemarin udah niat mau reaction, cuma belum ada waktunya gitu loh, guys. Wow. Keren. Dan dia bawanya pakai main piano sendiri. Kayaknya aku pernah nonton dia juga bawain piano sendiri gitu, pakai alat musik sendiri. Itu kalau nggak salah pas waktu ini ya, audisi yang buat dapetin golden ticket itu ya, kalau nggak salah. Aku lupa, guys, karena aku memang nontonnya kan beberapa random gitu loh. Jadi Anggi, bukan, kayak si Anggi juga kok gitu. Jadi sebelum aku reaction yang pertama yang punya lagunya Anet, Hari Ini Esok Atau Nanti, itu tuh aku juga pernah nonton Anggi ini pas buat dapetin golden ticket, guys. Ternyata karena di story-nya YouTube aku tuh ternyata ada gitu, cuma karena ya kadang penasaran dengan ini dengan ini gitu, aku nontonnya jadi random gitu. Wow, keren. Ini spektal 2 ya. Wah, semoga nanti bisa sampai babak-babak selanjutnya ya, guys. Dan jujur sebenarnya aku juga penasaran sama kontestan-kontestan yang lain. Mungkin kalian ada saran buat aku untuk reaction siapa lagi mungkin. Terima kasih buat kalian semua yang udah nonton video reaction aku kali ini. Semoga berkenan. Dan Echa gak bisa terlalu banyak komentar karena ya keren gitu loh. Mau komentar apa lagi? Seorang judi aja sampai standing applause, apalagi hanya seorang Echa penikmat saja gitu yang nggak ngerti nada, nggak ngerti teknik vokal. Yang penting enak di apa di telinga Echa ya, that's enough gitu. Okay, gimana guys, menurut kalian penampilan Anggi kali ini keren kan? Dan kawal terus Anggi sampai babak puncak. Dan tadi Echa udah bilang ya, makasih banyak sudah nonton video Echa kali ini. Semoga berkenan dan semoga ada manfaatnya buat kalian juga. Terus doa terbaik ya untuk Indonesia saat ini yang sedang berduka, benar-benar berduka ya guys, karena ternyata di awal tahun ini kita benar-benar sangat-sangat diuji. Semoga kita lolos ujiannya dan bisa menjadi manusia yang lebih baik dengan adanya segala ujian ini. Kita menjadi lebih bersyukur, lebih bisa mawas diri kayak gitu, lebih bisa saling menghargai satu sama lain gitu. Karena bagaimanapun dengan keadaan seperti ini, kita harus saling ini ya, satu sama lain, gak bisa sendiri-sendiri gitu loh, guys. Gitu. Terus buat kalian yang masih diberi kesehatan, tuh selalu jaga kesehatan, selalu bersyukur. Okay. Terima kasih ya buat yang sudah nyaksiin video kali ini. Sukses buat Anggi, sukses buat kalian semua, dan sampai jumpa di video Echa selanjutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan karena sehat itu mahal. Sarangyo. Kalian bisa juga ikut komentar di kolom.